Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel Ibu Dirga. Seperti biasa ya, Ibu Dirga akan membagikan aktivitasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa, di rumah kayu yang sangat sederhana bersama suami dan anak tercinta. Dan kali ini aktivitas Ibu Dirga yang akan Ibu Dirga bagikan yaitu beli maukasai ya softlennya. Hari ini beli maukasai di tempat Ibu Dirga, di desa Ibu Dirga ya softlen semuanya ya. Ikutin terus ya, jangan di skip-skip. Dan sebelumnya mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, komen, dan share. Dan juga tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video Ibu Dirga selanjutnya. Terima kasih, hatur nuhun. Dan Ibu Dirga juga belum nyapa kawan-kawan semuanya. Apa kabar sobat online semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat kawan yang lagi sakit, ibu doakan semoga cepat sembuh ya, amin. Dan buat kawan-kawan yang baru nemu, yang baru lihat channel Ibu Dirga, perkenalkan, ini Ibu Dirga, channel yang akan membagikan aktivitasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa, di rumah kayu yang sangat sederhana bersama suami dan anak tercinta. Terima kasih ya, semoga channel Ibu Dirga ini menjadi channel yang terfavorit buat kalian semuanya, amin. Oke, kita lanjutin ya, selamat menonton. Nah, perkenalkan ya, itu ibu-ibu pejuang ya, paten lah pokoknya ya. Terima kasih ibu-ibu yang baju pink. Nah, sebelum kita beli maukasai, Dirga sama Ibu Dirga mau jajan dulu. Itu Ibu Dirga tadi jajan boba drink ya, sama bakso bakar juga. Jadi kalau udah berendam-berendam tuh kan pasti bawaannya lapar ya perutnya ya softlennya. Nah, ini kami lagi menuju Sungai Tapung. Dirga seneng banget ya softlennya. Nah, ini wih, rame ya softlennya. Nah, itu tadi ya di seberangnya ya softlennya. Ini Dirga udah menuju pantai Tapungnya ya softlennya. Kayak pantai gitu, ada pasir-pasirnya. Tadi juga Ibu Dirga udah bekal ya softlennya, udah bekal boba drink sama bakso bakar ya softlennya. Biasanya kalau udah berendam kan pasti lapar ya softlennya, jadi nggak bolak-balik gitu, soalnya jauh juga nyebrang kan. Dirga antusias banget ya softlennya, dia seneng banget kalau udah namanya mandi-mandi kayak gini, dia seneng banget. Nah, ini Dirga udah mandi ya softlen. Ibu Dirga sengaja nggak mandi, memang nengok aja gitu, tapi nanti Dirga ditemanin sama Pak Su ya softlennya mandinya. Nah, ini Pak Su yang ganteng sendiri. Nah, ini Dirga lagi mandi ya softlennya. Rame loh softlen. Di mana di tempat kalian beli maukasainya? Seru enggak? Kalau di sini ya suruh ya softlennya. Di sini karena di desa Ibu Dirga yang mengadakan, jadi enggak dipungut biaya ya softlennya. Alhamdulillah, alias gratis ya softlennya. Jadi siapa-siapa aja yang mau mandi silahkan. Nah, itu boba drinknya, dan Pak Su juga lagi ngunyah bakso bakar, Ibu Dirga juga. Selamat makan. Nah, ini airnya ya softlennya. Seru deh. Nah, ini Ibu Dirga sama Pak Su ikutan narsis ya softlennya. Sebelum ngerekam Dirga, kami narsis dulu ya softlennya. Sesekali ya softlennya jadi artis di YouTube-nya sendiri. Nah, ini lanjut. Nah, ini orang yang dewasa ya, yang sekitar anak SMA juga pada mandi. Seru ya softlennya. Tapi Dirga tetap di pengawasan Ibu Dirga sama Pak Su ya. Maksudnya tuh jangan terlalu jauh juga ke tengah gitu. Jadi masih tetap dari wawasan kami sebagai orang tua gitu ya softlennya. Dan anak-anak lain pun juga tetap di wawasan orang tuanya juga ya softlennya, enggak dibiarkan gitu. Nah, itu Dirga lagi mandi dengan Pak Su ya softlennya. Nah, lewat juga pompongnya. Kalau di sini namanya pompong ya softlennya. Seru banget ya softlennya. Wih, alhamdulillah dapat ya healing-healing ala gratis ya softlennya, beli maukasai. Nah, itu ayah Dirga sama Dirga lagi asik mandi. Ibu Dirga cukup ngerekamnya aja ya softlennya, nggak usah ikut mandi, nengok orang tua aja udah seneng ya softlennya. Yuk kita nonton keseruan ayah dan anak lagi mandi beli maukasai. Thank you.
Masya Allah, ngelihat keseruan mereka berdua, Ibu Dirga juga ikutan senang ya Sofiannya. Mudah-mudahan tahun depan bisa jumpa dengan Mandi Beli Mau Kasai lagi ya Sofiannya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Dan Pak Su, karena tinggal di sini, ini adalah tradisinya ya Sofiannya. Jadi itu kayaknya dia tuh seru juga gitu, bawa anak sama istri mandi tradisi di daerahnya ya Sofiannya. Di sini banyak ya Sofiannya yang pada bawa keluarganya, anak-anaknya, ada juga sih yang bawa pacarnya ya Sofiannya. Seru deh pokoknya. Ibu Dirga juga gak tahu ya dari mana yang datang. Pokoknya rame, alhamdulillah. Semoga kita di bulan puasa ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa kita ya Sofiannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cuman satu sih yang buat Ibu Dirga sedih ya Sofiannya, karena jauh dari orang tua dan adik-adik dari Ibu Dirga ya Sofiannya. Orang tua dan adik-adik tinggalnya di Padang, jadi agak jauh. Sering Ibu Dirga tuh kalau sendiri menung gitu kan, kadang ya ada rasa rindu gitu ya. Cuman ya gimana ya Sofiannya, mungkin insya Allah lebaran bisa berjumpa, panjang umur, amin. Mudah-mudahan ya, panjang umur, ada rezekinya, bisa berjumpa dengan orang tua pas hari lebaran, amin amin ya rabbal alamin. Itu sih permintaan Ibu Dirga. Walaupun bulan puasa ini gak bisa ngumpul bareng, setidaknya lah lebaran bisa kumpul ya Sofiannya, amin. Semoga buat kawan-kawan yang lain yang merantau mungkin sama ya perasaan kita ya Sofiannya, bagi-bagi yang merantau yang jauh dari orang tua, mudah-mudahan kita lebaran ini dipermudahkan bisa berjumpa dengan keluarga yang di kampung ya Sofiannya, amin. Nah ini masih keseruan Dirga lagi main ya Sofiannya, tapi ini ayahnya Dirga udah naik ke pulaunya ya Sofiannya, karena udah dingin katanya. Tapi kalau Dirga kayaknya asik-asik aja gitu, kayaknya nggak kedinginan, dia masih main aja, masih mandi. Kalau anak-anak nih kalau udah seru tuh nggak ingat lagi ya, mau dingin mau nggak tetap mandi aja gitu. Kalau ayahnya udah naik, dia ada kedinginan katanya. Nah ini Dirga lagi minum, haus. Lanjut mandi lagi. Alhamdulillah mandi Bali Mau Kasai kali ini sangat seru ya Sofiannya. Alhamdulillah Dirga sangat ceria tahun ini ya Sofiannya. Dan ternyata Pak Su lanjut mandi ya Sofiannya. Katanya tadi udah kedinginan, ini lanjut lagi dia mandi ya Sofiannya bareng anaknya. Tuh kayaknya gak puas-puas mau mandinya ya Sofiannya. Udah kedinginan, naik ke pulau, udah terasa hangat, masuk lagi mandi lagi ya Sofiannya. Tuh keseruan mereka berdua ya Sofiannya. Ibu Dirga gak deh kayaknya ngerekam aja, ngerekot aja ya Sofiannya. Sambil nengokin, mantau mereka merekam ya Sofiannya, kenang-kenangan juga sih, memori untuk tahun kedepannya.
Ini Bu Dirga juga lagi menikmati ya airnya ya Soflenya, air sungai Tapungnya Soflen, walaupun kakinya doang yang basah ya Soflenya. Dan ini juga Ibu Dirga lagi ngerayu Dirga sama Pak Su juga bawa Dirga pulang. Dan alhamdulillah dianya juga udah mau ya Soflenya. Yuk pulang nak, udah sore, sekitar dah jam 5 ya kalau nggak salah ini ya. Dan dia juga mau alhamdulillah. Nah ini udah mau naik ya Soflenya. Dan ini katanya mau mandi lagi, sekali lagi ya kita turutin aja ya Soflenya. Nggak jadi ternyata. Dan waktunya kami pulang. Yuk Soflen, ikutin kami sampai videonya selesai ya Soflennya. Dirga, Ibu Dirga sama ayahnya mau naik ke pulau, mau pulang. Duh, mereka berdua basah kuyup ya Soflennya. Pak Su basah, Dirga juga basah ya Soflennya. Dan alhamdulillah tuh masih banyak juga yang mandi ya Soflennya. Tapi Ibu Dirga dan Dirga ayahnya juga mau pulang. Udah sore, udah jam 5. Mudah-mudahan tahun depan panjang umur, amin, bisa mandi belimau kasai lagi ya di sini anak ya. Nah ini aja sih aktivitas Ibu Dirga yang bisa Ibu Dirga bagikan buat teman-teman semuanya, buat Soflen online semuanya. Semoga kalian menyukainya ya, amin. Dan jadi channel terfavorit buat kalian. Dan jika ada salah kata, pengucapan dan pembuatan video, Ibu Dirga minta maaf ya. Marhabannya Ramadan, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah ya, amin, amin rabbal alamin. Sebelum pulang, Dirga nggak lupa untuk beli jajan karena dia lapar, udah berendam, udah dingin-dingin gitu ya Soflennya. Dah, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.